Saya 1 tahun itu cuma cuti 1 kali setiap Lebaran saja. Saya nggak cuti karena memang ya itu saya nggak mau cuti lah demi demi penghematan uang kayak gitu. Nah, halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Ketemu lagi di channel saya Bu Irian. Piye kabare? Muga-muga kabeh padha sehat ya. Di pertemuan hari ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya kerja di Taiwan satu kontrak bisa membuat rumah. Dan nggak usah basa-basi, kita langsung saja ke topiknya. Langkah pertama adalah tanah harus sudah siap ya. Entah itu pemberian dari orang tua kamu ataupun kamu beli sendiri. Nah, kalau rumah saya yang ini itu, saya itu beli sendiri ya tanahnya. Hasil kerja keras saya di Singapura. Saya pun kerja di Singapura ya. Saya pernah kerja di Singapura itu 6 tahun. Jadi ya saya juga mantan TKW Singapura. Nah, kalau adik saya, keponakan saya ini, itu rumahnya, tanahnya adalah pemberian dari orang tuanya. Jadi dia nggak beli ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kerja di Taiwan satu kontrak itu tanahnya belum siap, memang itu belum bisa membuat rumah kayak gitu ya. Tapi minimal adalah layak huni kayak gitu loh. Nggak perlu magrong-magrong sing mewah kayak gitu, nggak. Sing penting pokoknya layak huni dahulu, brukut lawangi terus-wis ketutup kayak gitu. Nah, itu insya Allah satu kontrak bisa membuat rumah dengan cara kita harus pandai pinter mengatur uang kita seperti itu ya. Sing penting pokoknya yukumang layak huni, nggak perlu magrong-magrong kayak gitu. Daripada gubuk bambu ya kan kayak gitu. Nah, kenapa tadi saya menyebut adik keponakan saya juga? Karena waktu saya nge-review rumah adik saya itu, yang komen itu banyak banget tanya tentang tanahnya itu beli atau pemberian orang tua kayak gitu ya, dan apa enggak punya, apa enggak membantu orang tua kayak gitu kan. Jadi di sini saya bilang dia juga pernah kerja di Malaysia kurang lebih 5 tahun ya, dan dia juga membantu orang tuanya membangun rumah kayak gitu. Jadi saat kerja di Taiwan itu dia memang fokus ingin membuat rumah karena dia juga sudah usianya sudah maksudnya itu dewasa ya, ya karena dia usianya juga sudah saatnya berumah tangga ya, jadi harus mempersiapkan punya rumah sendiri gitu mumpung ada kesempatan kerja di luar negeri gitu. Terus kebanyakan juga kalau kita itu bikin rumah di sekitar orang tua kita, nah itu kalau orang tua punya lahan yang lebih luas, maksudnya tuh punya lahan di sekitar itu gitu, pasti kita itu biasanya bisa bikin rumah di sekitar orang tua kayak gitu ya. Jadi nggak perlu beli. Tapi kalau kecuali kalau kita itu meluncur ke kota gitu atau ke ratan gede kayak gitu yang lebih rame gitu ya, mau nggak mau kita harus beli kayak gitu kalau nggak ada pemberian dari orang tua kita seperti itu. Jadi ya namanya juga kerja satu kontrak di Taiwan ya, jadi ya minimal pokoknya wis layak huni, wis beruntung banget, wis bersyukur banget gitu daripada gubuk bambu seperti itu. Nah, itu ada nomor 2 adalah desain rumah yang kalian akan buat ya. Apalagi sekarang itu kan rumah itu harga material bikin rumah itu kan mahal banget. Jadi desainnya itu harus kamu pikir-pikir. Jangan membuat rumah itu jangan terlalu besar. Pokoknya jangan besar kayak gitu loh. Minimal adalah sedengan atau minimalis kayak gitu ya. Jangan terlalu besar ukurannya itu. Kalau besar memang juga dananya juga banyak ya kayak gitu, apalagi satu kontrak kerja di Taiwan. Nah, rumah adik saya itu ukurannya adalah 6x11, jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, pokoknya ukuran ideal gitu ya. Makanya satu kontrak itu bisa membuat rumah karena memang rumahnya juga nggak terlalu besar banget ya kayak gitu. Nah, kalau rumah saya ini itu ukurannya adalah 10x11
12 meter ya, yang satu ukuran 6x12 dan yang satu adalah ukuran 4x12 meter. Jadi kalau mau bikin rumah itu harus dipikir terlebih dahulu itu desain rumahnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan cuma satu kontrak ya ojo nggae gede-gede omahe sedengan wae, sing penting layak huni, sing penting udan ora kudanan ngono kuwi gitu loh. Pokoknya harus niat banget. Jadi seumpama omahe ke kurang gede, nah engko kena gawe neh, golek duit wis ndek rezeki gawe neh gitu. Jadi satu angkatan itu jangan membuat rumah yang besar gitu ya. Karena waktu saya membuat rumah itu satu angkatan itu juga kecil sekali ya, seperti ini ya, 6x12. Nah, begitu kontrak yang kedua saya membuat sebelahnya lagi yang ukuran 4x12 seperti itu. Jadi satu angkatan itu jangan langsung ngangkat ke gede gitu loh, ngangkatnya ciri wae, nek kurang ombong gak enak gitu. Ukuran rumah kalian itu bahan material yang kalian buat itu juga sangat penting ya. Seperti kayu jati itu memang mahal sekali, tapi kalau kayunya itu kayu balau seperti itu agak murah kayak gitu ya. Jadi material juga harus kalian pikirkan kayak gitu. Gendengi, wedine itu kan juga ada kelas 1, kelas 2 kayak gitu ya. Terus semennya juga ada, semennya itu ada merek ini, ada merek itu kayak gitu. Jadi bisa mengurangi biaya kalian untuk membuat rumah seperti itu ya. Jadi harus dipikirkan bahan-bahan yang kalian ingin buat rumah tersebut. Dan orang tua kalian atau suami kalian itu wajib ikut terjun dalam membuat rumah seperti itu ya. Ojo kabeh iki nggur ngejipne wong kerja kayak gitu. Jadi awake dhewe pun yo ikut terjun. Ojo meneng wae, harus ikut terjun. Ojo ngandalne wong kerja toke gitu kan. Nek wong kerja itu kan pagi mulai jam 7 selesai sampai jam 4:30 kayak gitu kan. Kalau suami saya dulu itu ya mulai habis subuhan itu dia sudah mulai kerja kayak gitu ya. Jadi mulai jam 7 kerja, suami saya sudah mendapat apa? Sudah kerja 3 jam kayak gitu ya. Jadi menghemat pengeluaran, menghemat biaya tersebut kayak gitu. Jadi awake dhewe iki kudu terjun sendiri lebih supaya bisa mengurangi biaya rumah tersebut kayak gitu. Apa sing iso sing digarap itu. Nek bojoku gak iso nukang, tapi dhewe sing apa sing iso digarap dhewe kayak gitu ya. Ora kabeh iki ngejukne wong kerja, enggak. Iso pasang andang dipasang dhewe. Engko saurunge wong kerja teko ngono kuwi botok wis disiapne kabeh, apa-apane bahan-bahane wis disiapne kabeh. Nah, itu semuanya bisa menghemat waktu dan menghemat uang kalian dalam membangun rumah tersebut ya. Terus juga masalah dapur kayak gitu ya. Nah, lek aku mbiyen ki karena apa ya, aku nek kene jadi aku sing masak ya, aku golek ne wong, bayar uang kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampean sing ning omah duwe wong tuwek ya, wong tuwek sing masak ne wong tuwek sampean kayak gitu. Nah, besok lek sampean omahe wis dadi kayak gitu, genten balas budi nyang nggone wong tuwek mbiyen sampean gawe omah dimasak ne wong tuwek gratis ora bayar. Nah, golek iso omahmu wis dadi, sampean wis longgar duit, nah kena genten bantu wong tuwek sebagai jasa terima kasih kayak gitu. Karena kan waktu ngegekne omah kan gratis ora bayar ya kan, masak niwi kan kayak gitu. Jadi peran keluarga sangat penting sekali untuk memuluskan niat kalian untuk bikin rumah secepatnya dalam waktu satu kontrak sampai dua kali kontrak di Taiwan ya, seperti itu. Yang ketiga adalah orang tua kamu atau pasangan kamu itu totalitas mendukung niat kamu tersebut ya. Nah, jadi kalau ngurut niat tok nggak totalitas itu juga menurut saya kurang cukup. Jadi harus totalitas memuluskan niat kita itu harus totalitas kayak gitu ya. Eneng kene neng Taiwan wis koyo mbuh ngebet pengen gawe omah ngirit pokoknya gemi ngati-ati. Nah, neng omah boros koyo dendang bocor ya, itu juga percuma kayak gitu. Jadi harus sama-sama jenenge ning omah yo mendukung 100% di sini niat bangetnya. Jadi akhirnya pun bisa jadi seperti itu. Jadi dukungan dari keluarga kamu itu sangat penting sekali untuk kamu yang ingin membuat rumah dalam waktu satu kontrak ataupun dua kontrak di Taiwan ya.
Nah, selanjutnya saya akan membicarakan soal gaji saya. Nah, kalau kita buat rumah itu kan pasti kan penasaran dengan gaji kita itu di luar negeri itu berapa ya. Kok bisa sih satu kontrak bisa bikin rumah kayak gitu? Kok seperti itu sudah bisa bikin rumah, gajinya berapa? Gajinya berapa? Kan penasaran kayak gitu kan. Nah, pertama saya kerja ke Taiwan itu mulai tahun 2008, tahun baru ya. Jadi waktu itu tuh internet saja belum belum ada ya. Jadi saya masih teleponnya itu masih pakai HP biasa yang enggak ada musiknya atau enggak ada internetnya. Pokoknya HP jadul yang hitam putih kayak gitu ya. HP keprean kayak gitu ya tahun 2008. Dan saya satu tahun itu cuman cuti satu kali setiap lebaran saja. Saya enggak cuti karena memang ya itu saya enggak mau cuti lah demi penghematan uang kayak gitu. Nah, gaji saya bersih itu 15.000. Nah, uang 15.000 itu saya hanya berkuasa mengambil 1.000 sampai 1.500 NT saja. Yang lain yang sisanya itu saya kirimkan ke Indonesia. Sekitar 13.500 itu wajib saya kirimkan ke Indonesia. Jadi saya hanya punya hak untuk memakai itu hanya 1.000 sampai 1.500. Bahkan malah sering saya itu memakai uang 1.000. Kalau 1.500 itu saya malah justru jarang ya saya menggunakannya, karena ya itu tadi saya selama potong gaji itu 12 bulan itu saya nyicil bikin bukan bikin sih maksudnya beli material bahan-bahan rumah kayak gitu. Saya beli kayu yang masih utuh, yang masih hidup kayak gitu kan. Nah, suami saya selalu ngabarin ada orang jual kayu sekian-sekian gitu kan. Jadi sisa-sisa potongan gaji saya kirimkan untuk beli kayu tersebut. Nah, kayak gitu. Pada saat saya ingin membuat rumah itu ya, memang saya kenceng banget ngatur keuangan saya kayak gitu ya. Jadi cukup ra cukup 1.500 bahkan 1.000 kayak gitu ya. Karena waktu itu tuh telepon itu SMS ke Indonesia itu cuma 1 NT. Jadi saya itu jarang telepon, tapi SMS-nya itu sering banget, sehari itu 10 kali kayak gitu ya. SMS sehari 10 kali karena kan satu kiriman itu kan cuma 1 NT kayak gitu ya. Jadi saya lebih sering SMS daripada telepon suami kayak gitu. Nah, kalau telepon itu saya hanya patokin satu kartu, satu bulan itu hanya satu kartu baby card atau win call kayak gitu kan zaman dulu kayak gitu. Jadi saya batasin cuma satu kartu, dan kartu pulsanya saya batasin cuma satu. Jadi beli pulsa 270 NT itu kan isi pulsanya kan 350. Nah, sehari itu saya SMS itu ke suami saya itu 10 kali. Jadi 10 kali sama dengan 10 NT kayak gitu. Nah, kalau pulsa 350 kan sudah cukup, sudah turah 50 NT kan kayak gitu. Jadi teleponnya hanya sekali pakai kartu win call seperti itu. Win call atau BB card satu kartu, karena kan uangnya kan cuma 1.000 sampai 1.500 kan kayak gitu. Tapi lebih sering itu saya menggunakan 1.000. Nah, yang 1.000, yang 500 itu saya buat uang emergency buat saya gitu. Jadi, lebih ke saya menggunakan lebih ke uang 1.000 sih daripada yang 1.500, karena yang 500 itu saya anggap uang mati saya di sini ya. Jadi gue emergency lah, seumpama awal di flu atau batuk pilek pengen ke dokter kayak gitu kan. Jadi kita punya uang, nggak usah utang-utang sana sini gitu. Jadi kita juga menyiapkan uang di sini, uang emergensi kita kayak gitu ya. Walaupun kita juga sering kirim uang ke Indonesia, tapi kita juga harus menyiapkan uang emergensi di sini kayak gitu. Nah, itu penting banget supaya kita itu nggak kelabakan ya. Kalau kita malu atau risih atau nggak sungkan utang karo majikan ya, kita harus menyiapkan uang emergensi buat kita sendiri di sini minimal itu ya 1.000 lah. Yus pokoknya cukup pinggir nang dokter ke piro kayak gitu ngunai kayak gitu. Jadi wajib itu. Nah,
Lalu bagaimana dengan pengeluaran kita di sini kayak gitu ya? Kan samponya bagaimana, ininya sabunnya bagaimana? Nah, kan sampo sabun itu kan juga nggak habis setiap bulan, ya kan? Jadi kita itu memang harus pinter menabung, pinter mengatur uang kita kayak gitu. Sampo juga nggak setiap bulan beli, ini itu juga nggak setiap bulan beli kayak gitu. Paling sampo bisa kita beli itu 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali bisa, ya kan? Sampo di Taiwan itu kan botolannya kan besar-besar kayak gitu ya, 5 sampai 6 bulan lah kalau menurut saya sih gitu. Kecuali rambut kalian tuh panjangnya sampai ke bokong kayak gitu ya, memang samponya butuh banyak, atau mungkin kalian sering perawatan naik salon ya, memang itu ya, ya memang butuh uang yang banyak. Tapi sekali lagi, kita itu kalau di rumah punya cita-cita yang lebih penting dari itu semua ya, kita harus seperti apa ya, koyok poso gitu loh. Kita harus poso, kita harus menahan semuanya yang enggak penting itu tadi. Jadi kita harus mengutamakan kebutuhan kita gitu loh. Jangan mementingkan keinginan kita, karena apa? Keinginan itu hanya bersifat sementara. Bener, hanya sementara saja, sesaat saja gitu loh. Jadi harus kita pikirkan banget soal-soal tersebut. Jangan hura-hura, jangan boros-boros di sini. Kalau kamu ingin satu kali kontrak itu bisa membuat rumah, atau minimal dua kali kontrak lah itu bisa membuat rumah, itu harus sampean itu memang harus poso, harus mengempet gitu loh, ngempet segala-galanya, opo sing bener-bener penting, apa yang bener-bener kamu butuhkan setiap harinya kamu di Taiwan, seperti itu ya. Dan kalau soal makan itu juga apa adanya saja yang disiapkan majikan, jangan minta yang aneh-aneh, jangan nanti majikan menyiapkan ini kamu nggak suka, majikan menyiapkan ini kamu nggak suka, mintanya inginnya kamu beli ke toko Indo kayak gitu, beli inilah beli itulah, ya memang itu pengeluaran kamu jadi lebih membengkak kayak gitu ya. Mendingan ke opo eningi sing majikan siap neneng omah itu loh, jadi lebih iso ngirit sampean gitu. Nah, nek pengen ini, pengen bakso, pengen segala macam, sedangkan uang kamu itu cuma segitu, yo nggak cukup kayak gitu ya. Awakmu nek arep jajan ngenteni longgar duit dhisik dalam keadaan seperti ini, si cara niki bangun omah kayak gitu, jajan niki engko dhisik wae, engko lek wis ibarate wis longgar duit, nah baru iso jajan kayak gitu ya. Beli minum minuman kayak gitu, mendingan sementara ya minum air putih wae ning omah sing gratis kayak gitu kan. Toh air putih itu kan jauh lebih menyehatkan daripada minum-minuman yang beli di 7-Eleven kayak gitu. Selama kamu punya hajat ingin punya rumah di Indonesia dalam waktu satu kontrak dua kontrak, itu harus kamu harus puasa, harus menahan semuanya itu, lalu kamu akan bisa gitu loh. Jadi jangan beralasan tidak mungkin bisa membuat rumah dalam waktu satu kontrak atau dua kontrak ya. Segala keinginan itu harus kamu pangkas semuanya ya. Pokoknya sing ora penting-penting iki ora usah dituku dhisik. Seperti kamu itu saat seperti potong gaji kayak gitu kan. Potong gaji itu kan kamu kan juga fokus untuk membayar agent ya kan. Nah, seperti kan juga seadanya saja yang disiapkan, maksudnya yang ada di rumah majikan kayak gitu. Jangan mencari-cari yang enggak ada, atau ini sirik lah itu sirik lah, jangan gitu loh. Mendingan ki pokono mangan apa wae eneng sing eneng gone majikan itu. Aja goleki sing ora eneng, terus aku ora doyan kuwi, aku pengen tuku ke toko Indo golek bakso, golek mie ayam, golek nano apa ki sambel ayam, golek opolah kayak gitu. Enggak usah. Jadi untuk sementara harus benar-benar menekan pengeluaran kamu supaya kamu cepat bisa berhasil. Beli-beli baju juga harus ditahan itu. Sing penting yang Taiwan ki ora kademen kowe wis kayak gitu ya. Terus enggak kelaparan, itu aja juga sudah cukup. Jadi sangat penting sekali ya, gaya hidup kita itu perlu kita rubah supaya kita itu cepat bisa membuat rumah dalam waktu satu kontrak atau dua kontrak kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar kita itu puasa, segala keinginan kita itu kita harus berantas, kita harus pangkas semuanya ya. Pokoknya sing ora penting ra penting itu dipangkas semuanya, insyaallah bisa ya. Dan masalah ya konek
apa kuwi apa ora bantu wong tuwa apa ora anu wong tuwa. Nah itu lek bagi saya itu adalah urusan suami saya kayak gitu. Dulu saya membuat rumah itu ya, membuat rumah itu urusan bantu orang tua itu adalah urusan suami saya kayak gitu. Saya fokus hanya ingin membuat rumah kayak gitu ya. Jadi masalah bantu orang tua itu adalah urusan suami saya di rumah kayak gitu. Jadi suami saya pun semangat, oh ini istri saya ini bener-bener pingin pingin membuat rumah kayak gitu ya. Kan duitnya juga bulan-bulan dikirim nih. Jadi kan bukti nyata bahwa kita itu niat banget ingin kita itu maju dan bisa membuat rumah secepatnya kayak gitu kan. Jadi nah masalah orang tua itu adalah urusan suami kita. Makanya kuwi bojone awake dhewe iki ning omah ya kudu sregep, aja nggur apa ya ngejipne awake dhewe. Mangan kebutuhan sehari-hari di rumah yo ngejipne awake dhewe ngono kuwi yo memang agak sulit juga kayak gitu. Jadi suami kita di rumah harus ikut andil dalam memuluskan niat kita. Seperti contohnya ngerokok yo aja ngerokok ngono. Misalkan sedina kuwi ngerokok sak contong, dua contong 24 jam yo memang itu pemburusan yang luar biasa, selain tidak baik juga apa ya untuk cepat memuluskan niat kita itu sulit kayak gitu ya. Baik TKL di Taiwan pun sama ya kayak gitu. Makanya nek pokoknya intinya ini lah, ingin punya cepat punya rumah dalam satu kontrak dua kontrak itu tadi harus memangkas semuanya keinginan tersebut. Kita harus memilih kebutuhan apa yang lebih kita butuhkan, seperti itu ya ngono. Jadi pasangan kita itu benar-benar apa ya penting sekali dalam memuluskan niat kita tersebut. Dia harus bantu wong tuwek sing ana ning omah gitu. Semampu dia. Pokoknya aja sampai ibaratnya ada waktu yang nganggur atau waktu yang terbuang wis isone drep yo drep, isone ngopeni sapi wedhus yo ngopeni sapi yo ngopeni wedhus, isone bantu wong tuwek nggarapne sawah, nggarapne tegalane yo wis kuwi ngono kayak gitu lho. Pokoknya wis semrabut apa siaga dalam membantu orang tua kayak gitu lho ngono ya. Jadi niat kita itu bisa cepat terselesaikan kayak gitu. Jadi penting banget. Dulu saya juga kayak gitu sih. Suami saya itu orangnya memang sangat rajin sekali ya, disiplin, rajin dan gemi juga. Terus pokoknya luar biasa lah ya kayak gitu. Jadi niat saya pengen punya rumah itu sangat terbantu sekali dengan DE pun semangatnya luar biasa tersebut kayak gitu. Oh ya, kalau sekarang saya pengeluarannya itu 2000 ya, sudah longgar dari sebelumnya karena dulu itu masih bikin rumah, jadi saya itu ngempet banget. Dan kalau sekarang itu sudah longgar, dan gaji saya itu mulai saya masuk tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020 itu gaji bersih 17.000. Jadi saya mengambil uang 2.000, cukup nggak cukup uangnya hanya 2.000 satu bulan ya, dan yang 15.000 NT itu saya kirim ke Indonesia kayak gitu ya. Berbeda dengan yang dulu waktu tahun 2008 pertama kali saya masuk ke Taiwan itu gajinya bersih 15.000 NT ya. Jadi karena memang saya bikin rumah, jadi itu memang saya ngiritnya itu minta ampun ya, supaya cepat jadi bikin rumahnya, cepat terlaksana kayak gitu ya. Nah kalau sekarang itu ya 2.000 lah ya, 2.000 itu bagi saya sudah luar biasa, sudah lumayan lah ya. Dan kita kalau mau makan makanan Indonesia itu tinggal kita itu rajin memasak sendiri saja, nggak usah beli, masak sendiri wae wis bagus kayak gitu. Dan sampai di sini dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu saya akan berbagi lagi tips-tips bagaimana caranya kita itu bisa sukses di sini ya. Sing penting yo pokoknya yo kuimang gaya hidup biasa wae, ora sarno-rno, eneng kene yo ngirit gemi kayak gitu. Terus selalu ingat keluarga di rumah, enggak usah rno-rno eneng kene. Dan saya minta maaf jika ada salah kata, ucapan dari saya atau berbeda pandangan atau berbeda pendapat ya, namanya juga manusia itu setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda gitu kan. Dan kalau mau bikin rumah dalam waktu satu kontrak dua kontrak itu kan juga mungkin keadaan keluarganya masih banyak hutang atau keluarganya ada yang sakit parah kayak gitu kan.
kita juga nggak tahu. Tapi memang kalau ingin membuat rumah, itu solusinya itu pertama adalah jangan membuat rumah yang terlalu besar dahulu, kayak gitu ya. Kecil saja, maksudnya bukan kecil sih, maksudnya itu sedengan saja gitu. Kalau misalkan nanti kurang besar, nanti kalau sudah punya rezeki, nanti membuat lagi, nyusul membuat lagi, kayak gitu. Jadi akan lebih memudahkan kamu atau kalian ingin membuat rumah seperti itu ya. Dan jika dan insya Allah akan saya sambung beberapa hari ke depan ya, karena kalau ini terlalu dilanjutin nanti durasinya akan terlalu panjang. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih sudah menonton.